Hai Sobat Hok, jangan lupa saksikan series Dapur Cinta dari awal sampai akhir ya. Karena bakalan ada giveaway-nya, hadiahnya kompor dan Mas Antam. Selamat menyaksikan. Ini buat gua, buat kalian, itu di tempat yang udah disediain sama Zidane. Ya kan, Tan? Toh, kalau misalkan lu gak ada rasa, ya udah gak usah dilanjutin. Jalanin aja. Dan sorry banget, tadi taksi online-nya bannya bocor, makanya aku telat. Iya, gak apa-apa. Dan? Iya. Yeah. Yuk, masuk. Yaudah yuk. Ah, jadi waktu video masak ayam panggang itu, si Gugu mulutnya kenceng banget. Sampai bocor coba. Nah, itu kan kalau didubbing jadi aneh ya. Akhirnya ya udah dibiarin aja deh. Banyak yang ngeh. Akhirnya aku bikin video klarifikasi kalau yang batuk itu si Gugu. Nah, gara-gara itu channelku malah jadi rame. Wah, bawa berkah dong Gugu. Bawa hoki tuh anak. Jadi dia tuh sebenarnya temen SD aku. Cuma baru ketemu lagi setelah aku selesai kuliah. Nah, aku kan pengen jadi content creator nih. Kebetulan dia itu bisa kamera dan editing. Pengen deh punya kameramen dan editor juga. Loh, emang kamu selama ini gimana? Kalau aku single fighter. Yang megang kamera aku. Yang edit juga aku. Yang masak juga aku. Wah, keren kamu, Lin. Enggak, masih kreator kecil kok. Still growing itu namanya. Harus optimis. Kalau gitu, nanti biar si Gugum aja yang ngedit konten kemarin ya. Jadi kamu tinggal upload aja deh. Wah, kalau bosnya yang nawarin, aku gak bakal nolak sih. Ya, yeah, yuk. Kamu tuh nyadar gak sih kamu punya salah? Salah apa sih, Rif? Tuh kan gak nyadar kamu. Ya apa? Lihat IG kamu. Foto aku sama teman-teman kerja aku. Itu siapa cowok di belakang? Ini Akbar. Satu-satunya cowok di divisi aku. Tuh kan kamu ngentengin, Ra. Ngapain juga dia posisinya di belakang kamu kayak gitu? Suka dia sama kamu? Coba kalau kamu bayangin deh, aku yang foto kayak gitu sama cewek lain. Itu kamu gak nyadar aja, badannya tuh pasti nempel ke badan kamu. Cukup, Rif. Kamu tuh terlalu paranoid, tau gak? Lagian dia di belakang aku karena memang komposisinya bagus, Rif. Terus aja, Ra. Terus. Kamu giniin aku dari kuliah loh, Ra. Terus-terusan. Sengaja ya? Mau ngebunuh aku pelan-pelan kamu? Ya kayak gitu, Rif. Terus? Terus apa? Ya
Maaf, Rif. Nanti aku hapus ya postingannya. Atau sekarang aku hapus ya. Keluar. Keluar, keluar. Hah? Keluar. Tapi kan ini masih jauh dari rumah aku, Rif. Keluar! Keluar nggak? Aku seret kamu keluar. Ya, maaf. Enak, gurih, dan crunchy banget. Snack enak, coklat telumer di mulut, crunchy di luar. Snack enak, enak, enak banget. Halo guys, yuk ikutan giveaway dari Hork Indonesia. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah kompor dan Mas Antam loh. Langsung aja cek Instagramnya Hope Indonesia, ikuti syarat dan ketentuannya. Semoga menang ya. Dah. Sebentar, Lin. Iya, Ra. Hah? Kamu di mana sekarang? Oh, ya udah, kamu sarung sekarang, aku kesana ya. Oke? Okay? Lin, aku minta maaf banget ya. Gak apa-apa kok, menyesalkan. Nanti kita atur ulang lagi ya. Maaf ya, Lin. Tinggal lagi deh. Bodoh ya gue, Dan. Lo pasti mau bilang gitu kan? Enggak, Kora. Bodoh gue. Berharap dia bisa berubah. Dan ternyata lo, Dan. Yaudah. Yang penting, sekarang kamu pulang dulu ya. Tenangin diri. Istirahat. Makasih ya, Dan. Maaf kalau gue ngerepotin lo terus. Udah, gak apa-apa kok. Gue seneng deh. Lo selalu ada buat gue.
Sobat Hok, ikutan giveaway series Dapur Cinta yuk. Follow dan subscribe semua sosial media Hok Indonesia. Jawab pertanyaan dengan komen di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan sosial media kamu untuk klaim hadiahnya nanti. Selamat mencoba, semoga menang ya. Lo yang gila, Gung. Apa gue pernah ngerencanain buat ngajak jalan Linda? Buat ngereketin dia? Kalau emang dia bukan jodoh lo, berarti kan Allah masih menyimpan yang terbaik buat lo. Dari cerita kamu kemarin, lebih baik kamu gak nerusin proses pertunangan kamu sama Arif. Kayaknya sebelum ngurusin orang lain, gue harus introspeksi diri dulu deh.